CCM Audio Production. Professional Audio. Asli Audio Indonesia. Present. Oke, kembali lagi dengan Juni Marbun Channel. Kali ini saya akan membuat konten sambungan dari mixer di atas 4 juta yang part 1 saya sudah posting sebelumnya ya. Di sini akan saya lanjutkan untuk yang part 2 mixer di atas 4 juta dengan spesifikasi dan harga lengkap saya buat di sini untuk teman-teman semua untuk memudahkan Anda memilih mixer yang akan Anda gunakan. Oke, terlebih dahulu yang belum klik subscribe, klik subscribe, aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Lalu Anda juga akan mendapat notifikasi ketika saya live streaming tentang produk-produk asli. Oke, kita langsung aja. Mari. Baik, untuk yang pertama di sini ada saya siapkan mixer Asley tipe Hero 24 dengan spesifikasi sebagai berikut: 24 channel mono, 4 band equalizer frekuensi per channel, lalu ada 4 auxiliary send to effect volume control, lalu ada 4 subgroup, lalu dilengkapi dengan digital multi effect 199 DSP dengan edit A dan edit B. Lalu di sini juga disiapkan VFL switch per channel, lalu juga ada mix and group per channel, lalu ada insert per channel, lalu di sini juga ada lead pick. Lalu disiapkan juga tombol power, phantom power 48 volt. Oke, mixer ini dibanderol dengan harga Rp5.750.000. Baik, yang berikutnya di sini juga ada saya siapin mixer Asley tipe GLX416 dengan spesifikasi sebagai berikut: 12 input mono, lalu 4 input stereo, lalu disiapkan juga 4 subgroup, 6 auxiliary sending per channel. Lalu di sini juga disiapkan dengan equipped with pre and post fader. Lalu di sini ada recording capable dengan channel direct output, lalu ada stereo channel. Lalu di sini juga ada multi level and AFL to fader master. Lalu ada dual track monitor replay to LR. Lalu juga ada headset socket. Lalu juga di sini disiapkan juga MP3 player dengan USB input. Lalu di sini ada double effect 199 DSP edit A dan B dengan lengkap phantom power per channel. Dibanderol dengan harga Rp6.200.000. Baik, yang berikutnya di sini juga ada seri VR24 Pro dengan spesifikasi sebagai berikut: 18 input mono, 6 input stereo, lalu ada 4 auxiliary, ada 4 group, ada 2 master output. Lalu di sini juga ada return 1 stereo, lalu dilengkapi dengan efek 99 DSP. Lalu juga dilengkapi dengan LCD dengan Bluetooth, MP3 player USB. Lalu juga dilengkapi dengan phantom power, dibanderol dengan harga Rp6.500.000. Baik, yang berikutnya di sini juga ada saya siapkan mixer Asley tipe L24 Pro dengan spesifikasi sebagai berikut: 24 input mono, lalu ada 4 band equalizer per channel, lalu ada 4 group, ada 4 auxiliary, lalu disiapkan dengan double effect 99 DSP.
lalu dilengkapi dengan Bluetooth, dengan USB connect ke komputer, lalu menjadi interface atau sound card. Lalu di sini juga disiapkan 11 band stereographic equalizer dengan digital display MP3. Lalu bisa record langsung ke USB. Lalu dilengkapi dengan Phantom Power, dibanderol dengan harga Rp7.550.000. Baik, yang berikutnya di sini ada saya siapkan mixer Ashley GLX424 dengan 24 channel, 20 input mono dan 4 input stereo. Lalu ada 4 subgroup, lalu ada 6 out sending per channel dengan ada pre dan post fader. Lalu mixer ini juga compatible dengan recording. Lalu di sini juga disiapkan 2 track monitoring, ada mute, ada level, ada AFL per fader masing-masing channel. Lalu di sini juga disiapkan MP3 player with USB input. Lalu ada double effect 199 DSP, edit A dan edit B. Disiapkan juga Phantom Power per channel, dibanderol dengan harga Rp7.750.000. Baik, yang berikutnya di sini juga ada mixer Ashley tipe GLX432 dengan spesifikasi sebagai berikut: 32 input channel, 28 input mono, 4 input stereo, lalu ada 4 subgroup, lalu ada 6 aux sending per channel. Lalu di sini disiapkan free post fader. Lalu di sini juga disiapkan 2 track monitoring and replay to LR. Lalu ada headphone untuk monitoring. Lalu disiapkan juga MP3 player dengan USB input. Lalu ada double effect 199 DSP, edit A dan edit B. Dilengkapi dengan Phantom Power per channel, dibanderol dengan harga sekitar Rp9.100.000. Baik, yang berikutnya di sini juga ada saya siapkan mixer Ashley dengan tipe GP3000, 16 channel dengan spesifikasi sebagai berikut: 16 channel input L dan R, M dan M main output. Lalu disiapkan juga 4 audio group dengan pan control. Lalu juga ada 6 auxiliary send per channel, pre dan post fader. Lalu juga ada 2 stereo mic and dual stereo line input. Lalu disiapkan 7x4 matrix. Lalu di sini juga ada recording capable dengan channel direct output, matrix external input dengan level input capability dan stereo channel line input. Lalu juga stereo channel mic input dengan responsive 4 band 2 swipe equalizer. Lalu di sini ada 100 channel high pass filter HPF. Lalu di sini juga disiapkan internal jumper plug. Lalu ada mute, meter and AFL semua per channel. Lalu di sini juga disiapkan 2 track monitoring, headphone, electronic bands, XLR output. Lalu di sini preamp plus 34 dBU maximum input capability untuk mic atau line. Lalu di sini juga disiapkan Phantom Power per channel. Lalu mixer ini dibanderol dengan harga Rp9.200.000. Baik, yang berikutnya di sini juga ada mixer Ashley tipe GP3000 24 channel dengan spesifikasi sebagai berikut: 24 channel input,
lalu L dan R dan M main output 4 audio group. Dengan pan control ada 6 auxiliary send per channel, 3 dan post pedal. Lalu di sini ada 2 stereo channel per mic and dual stereo line input, 7x4 matrix. Lalu sama halnya seperti yang GP3000 yang 16 channel, semuanya sama spesifikasinya, hanya yang membedakan adalah channel inputnya saja. Lalu di sini juga disiapkan phantom power per channel. Mixer ini dibanderol dengan harga Rp12.700.000. Lalu yang berikutnya, di sini juga ada saya siapkan mixer asli dengan tipe GP3000 32 channel dengan spesifikasi sebagai berikut: 32 channel input, L, R, N, M main output, ada 4 audio group per channel, lalu ada 6 auxiliary send with per channel pre dan post fader. Lalu di sini ada 2 stereo channel, dual stereo line input, 7x4 matrix. Jadi sama seperti spek yang ada di 16 channel GP3016 dan GP3024. Cuman bedanya hanya di inputnya saja, ini lebih banyak 32 channel, lengkap dengan phantom power per channel. Lalu mixer ini dibanderol dengan harga Rp16.000.000 saja. Baik, yang berikutnya di sini juga Asley mengeluarkan seri terbaru di mixer digital dengan tipe F16 Rack dengan spesifikasi sebagai berikut: 16 channel high performance analog pre-amp live, 16 microphone input dengan 8 XLR dan 8 combo XLR jack. Lalu juga di sini ada segmen high precision main output level, lalu ada 8 assignable balance output 7 in, layar 1024x600 pixel HD dengan teknologi IPS touchscreen. Lalu ada 6 built-in effect module, 2 modulation, 2 delay dan 2 reverb. Lalu dilengkapi dengan 4 kali mono aux bus, 4 kali stereo group bus, 1 kali stereo L dan R, 1 kali stereo monitor bus. Lalu juga ada 2 kali 31 band graphic equalizer. Lalu dilengkapi dengan USB support playback recording system update and scan import and export. Lalu mixer ini juga disiapkan satu expansion slot untuk optional USB Dante dan ASM modulation. Lalu mixer ini juga ada satu RS232 support central control system accessibility. Lalu support juga MP3, WAV, FLAC, Ape and format audio untuk playback. Lalu mixer ini dibanderol dengan harga Rp7.100.000. Baik, yang terakhir di sini saya ada menyertakan mixer digital lagi seri F16 dengan spesifikasi sebagai berikut: 16 channel high performance analog preamp, 16 microphone input dengan 8 kali XLR dan 8 kali combo XLR jack, 16 segmen high precision and output level meter, lalu disiapkan dengan 10 in layar 1280x800 pixel HD dengan teknologi IPS touchscreen. Lalu di sini ada 8 kali high quality monitorize termasuk dengan 9 dengan fader master output,
Lalu ada 6 built-in effect modul, 2 modulation, 2 delay, dan 2 reverb. Lalu dilengkapi dengan 4 kali mono auxiliary bus, 4 kali stereo group bus, dan 1 kali stereo L dan R, dan efek stereo monitor bus. Lalu 2 kali 31 band graphic equalizer, dan dilengkapi dengan 2 kali USB support for playback, recording system update and scan import dan export, 1 kali expansion slot untuk USB dan Bluetooth dan AS EBU modul. Lalu juga dilengkapi dengan 1 kali RS232 support central control system access, lalu support iPad remote control, lalu juga support MP3, web, flag, app, dan format audio yang lain. Lalu mixer ini dibanderol dengan harga Rp9.450.000 saja. Baik teman-teman semuanya, di sini saya sudah paparkan mixer asli di atas 4 juta dengan part 2. Di sini saya sudah beberkan semuanya, spesifikasi maupun harga yang ada di pasaran internet atau pasaran online di seluruh Indonesia. Anda bisa menentukan pilihan Anda, mana yang Anda akan menggunakan dan mana yang sesuai dengan kantong Anda. Baik, semuanya tergantung dengan pilihan Anda, dan kalau Anda ingin membeli mixernya bisa juga melalui saya. Nanti nomor WA-nya saya sudah sertakan di sini. Lalu yang belum klik subscribe, aktifkan tanda lonceng dan klik like ya, untuk demi kemajuan dari channel ini, saling support selalu untuk Joni Marbun Channel. Oke teman-teman, stay terus di video saya berikutnya. Nantikan terus video saya yang berikutnya yang selalu bermanfaat untuk Anda. Oke, selamat berkarya. Salam audio untuk Anda semuanya.